Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Dihya bin Khalifah Al-Kalbi ni seorang sahabat yang terkenal. Dan Jibril selalu mari dalam rupa dia. Dihya. Ini keistimewaan dia. Dihya. Dan Nabi SAW kalau hantar, nak hantar wakil lah sebagai duta kau, sebagai gapo kau, kita kata nak pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin orang kafir, dia akan hantar dihya. Biasa. Itu dihya ni kelebihan dia. Sebagai diplomat lah kita kata sekarang ni. Dan dia ni antara sahabat yang paling serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Serupa rupa dia. Dekatlah, dekat. Antara sahabat yang paling serupa. Ramai lagi orang lain-lain seperti cucu dia Hasan serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini antaranya yang paling serupa. Dan cantik sangat, dah serupa dengan Nabi kan, comel lah. Sering kali dia pakai niqab. Ni pakai tudung, nampak mata saja. Biasa juga orang Arab dulu bukan dipakai niqab ni, bukan orang perempuan saja, orang lelaki pun ramai juga pakai. Tapi dia pakai dalam bentuk serban lah dia. Serban tu ekor dia tu dia lipat situ. Lepas tu dia selit ni lah. Serban. Dia pakai sebab apa? Sebab dia takut orang-orang perempuan terpesona dengannya. Pasal dia comel. Comel dia yang ni. Maknanya boleh jadi kalau bimbang ke orang ni jadi masalah. Bukan perempuan saja. Elok pakai ni kotnya, lelaki pun. Lelaki pun. Tapi setara mana orang kita kata dah. kita tapi orang Arab ni, orang bangsa setengah-setengah bangsa ni memang comel-comel sungguh. Comel sungguh. Bangsa kita ni sederhana biasalah umumnya kan. Lelaki perempuan pun biasalah. Tapi hok comel sungguh, ialah mungkin orang hok tak biasa pergi keluar negara ni, dia tak biasa tengok, eh. Tapi kalau kita hok biasa pergi dengan bangsa-bangsa lain setengah, memang comel sungguh. Bukan perempuan, lelaki pun memang comel.